Halo para campers, salam satu langit. Saat ini kita akan menuju ke daerah Sembalun. Kita akan coba camping di kaki Gunung Rinjani. Untuk menuju ke daerah Sembalun, para campers bisa melewati dua jalur, yaitu jalur timur dan jalur utara. Saat ini kita melewati jalur timur. Jalur timur lebih jaraknya lebih dekat, akan tetapi jalan lebih didominasi oleh tanjakan dan tikungan yang lumayan ekstrim. Sedangkan untuk jalur utara, jaraknya lebih jauh, akan tetapi jalan lebih landai dan untuk tanjakan tidak terlalu ekstrim. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum kita memasuki desa Sembalun, yaitu tanjakan Pusuk Sembalun. Biasa menguras stamina kendaraan di sini. Kita akan berhenti sejenak di Taman Wisata Pusuk Sembalun, menikmati keindahan pemandangan perbukitan dan pegunungan di Desa Sembalun. Di tempat ini Anda juga bisa memberi makan monyet yang ada di sekitar. Oke, para campers, kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke lokasi camping. Rendang ini. Rendang. Ciao guys. Sekarang kita berada di Edelweiss Camping Ground yang berlokasi di Sembalun. Ya, kita nyoba spot pegunungan sekarang.
lagi bongkar nih. Ya tuh, lagi dibersihin ini. Mau pulang. Ini dia yang ngajak camping. Yang ngajak camping. Yang diajak mau. Halo para campers. Dalam perjalanan pulang ini, kita akan melewati jalur utara. Akan tetapi, sebelumnya kita akan singgah ke Argo Wisata Kebun Stroberi. Mana coba lihat dapatnya, Mbak? Wow. Stroberi. Aduh. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya para campers. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.